Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Dalam video kali ini saya akan sedikit mencontohkan gerakan pull up ataupun gimana caranya melakukan gerakan pull up yang baik dan benar untuk seleksi tes TNI, seleksi Polri ataupun gerakan pull up adalah gerakan dasar dari olahraga kalistenik ataupun olahraga di gym juga sebenarnya sama aja sih karena gerakan pull up untuk membentuk otot bagian sayap, bahu dan juga forearms. Tricep juga kena dikit ya. Jadi melakukan gerakan pull up itu posisi harus benar-benar lurus ya. Posisinya lurus dan ini tidak boleh menekuk ya. Ini harus benar-benar lurus dan ketika naik benar-benar lurus. Ketika melebihi tiang di atas, ini harus lebih dari tiang ya. Seginilah minimal ataupun seginilah. Yang penting jangan di sini. Contoh yang salah seperti ini. Nah, itu kebanyakan orang yang melakukan gerakan pull up cuman setengah-setengah. Tapi bagus ya untuk progres kalian, misalnya targetnya untuk membentuk otot apa. Tapi kalau untuk melakukan gerakan pull up yang baik dan benar itu sangat salah. Jadi contoh yang baik dan benar adalah seperti yang tadi saya terangkan, posisi tangan harus lurus, kaki rapat ya seperti ini. Ketika naik harus melebihi dagu. Contohnya seperti ini. Oke, jadi tadi adalah contoh gerakan pull up yang baik dan benar dan gimana caranya melakukan gerakan pull up. Saya Iksan Angga Kusuma, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Stay healthy and keep doing calisthenics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.